Seorang anak berusia 5 tahun tewas tertimpa tembok kios fotokopi yang tiba-tiba ambruk di Cilacap, Jawa Tengah. Sementara sang ibu luka-luka. Tembok setinggi 1 meter dan lebar 5 meter yang berada di teras sebuah kios fotokopi di Jalan S. Parman Cilacap tiba-tiba ambruk. Naas, reruntuhan tembok menimpa ibu dan anak pelanggan yang tengah menunggu hasil fotokopian dokumen. Korban anak, Quinsa Dewi Prabowo, 5 tahun, tewas tertimpa material bangunan. Sedangkan ibunya, Isnaini, 34 tahun, luka-luka di kepala. Sementara pemilik kios fotokopi selamat karena berada di dalam kios. Peristiwa tembok ambruk ini mengejutkan warga sekitar, lantaran dinding ambruk tanpa diketahui penyebabnya. Saat kejadian, juga tidak ada hujan deras maupun angin. Karena itu saya itu cuma suaranya aja, bluk gitu loh. Langsung debu, saya kan lihat kan kiri, ada apa, saya kira tabrakan, ternyata tembok konter yang roboh. Nah, selesai ada Pak Babinsa, Pak Tara dua, saya langsung sini, itu ada anak kecilnya katanya. Saya buka, kelihatan rambutnya tuh, astagfirullahaladzim. Kasus ini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polresta Cilacap untuk mengetahui penyebab robohnya dinding kios fotokopi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.